Sekalipun sudah mendapat surat edaran mengenai aktivitas warung makan, kedai, kafe atau restoran selama menjalani ibadah di bulan Ramadan, namun masih saja terdapat pemilik kedai yang tidak mengindahkan imbauan tersebut, bahkan dijumpai sedang membuka kedai dan melayani beberapa pelanggan. Seperti pada tayangan video yang diunggah oleh pemilik akun Instagram Mood, Jakarta, pada Rabu, 29 Maret 2023, tampak tim Satpol PP Kota Pekanbaru menindak tegas dengan menyita 10 kursi besi milik kedai Oma di Mal Pekanbaru yang tetap nekat buka dan melayani pelanggan di siang hari bulan Ramadan. Sanksi ini diambil oleh Satpol PP Kota Pekanbaru setelah mendapat laporan bahwa terdapat kafe yang masih nekat buka pada siang hari di bulan Ramadan. Padahal seperti dilansir dari beberapa sumber, pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2023 tentang pedoman aktivitas pada bulan suci Ramadan 1444 H-2023M. Di dalam surat edaran tersebut terdapat 8 poin penting yang telah diatur. Salah satunya berkenaan dengan kedai, rumah makan dan hiburan umum yang diminta untuk tutup sementara selama bulan Ramadan. Sedangkan bagi restoran atau rumah makan non-muslim jika tetap ingin beroperasi di siang hari bulan Ramadan, mereka telah diatur agar memasang spanduk yang bertuliskan rumah makan bagi pelanggan non-muslim. Pemasangan spanduk tersebut harus berdasarkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, DPMPTSP, Kota Pekanbaru. Komentar warganet ada yang pro terhadap tindakan tegas Satpol PP, terdapat pula yang kontra.